Okey, hadis ke-86. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbin tayyib wa la yaqbalu Allahu illa tayyib wa inna Allah yataqabbaluha bi yaminihi thumma yurabbiha li sahibihi kama yurabbi ahadukum kulluha hatta takuna mithla al-jabal. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersedekah senilai satu biji kurma dengan harta yang baik dan Allah hanya menerima yang baik, maka Allah akan menerima dengan tangan kanannya. Dia kemudian Allah kemudian memeliharanya untuk pemiliknya seperti seorang di antara kalian yang memelihara anak unta sampai menjadi besar seperti gunung. Jadi orang yang bersedekah betul-betul dia bersedekah dengan jalan yang baik kan, dengan harta yang baik, Allah akan ganda-gandakan pahala dia. Macam mana pahala itu boleh berganda? Okey, contoh. Ibu-ibu, akak-akak, tuan-tuan nanti balik kat rumah, pergi tengok almari kita. Kan? Banyak baju-baju kita tu, eh. Kadang-kadang baju kita dah melintas kat almari suami dah, eh. Baju melintas kat almari suami tau. Baju kita kadang-kadang. Okey, dan kadang-kadang baju kita bagus-bagus. Bagus-bagus lagi dan kita tak pakai dia pun. Baju 4 tahun lepas. Mungkin faktor saiz, eh. Jadi baju tu sekarang sabun sekarang tak bagus. Kita basuh, baju tu mengecik. Kita sabun sekarang tak bagus. Jadi maknanya mungkin faktor saiz, eh. Baju tu dah mengecik. Bukan badan kita baju tu, eh. Baju tu mengecik. Jadi katakan kita ambil kan? Kita basuh baik-baik, kita sereka baik. Memang macam baru, banyak baju-baju kita macam baru. Kan? Kita hadiah dekat orang. Kan? Bukan salah, bukan terhina. Memang baju bagus pun. Baju mahal-mahal, kadang beli kat mana-mana. Kan? Kita bagi kat orang. Orang tu pakai baju kita, dia pergi semayang. Kan pahala tu bercambah. Kan? Mungkin kita ada tudung yang bagus-bagus, kita bagi dekat orang. Orang tu tak pakai tudung. Akhirnya dia pakai tudung. Kan pahala tu bercambah. Kan? Kita bagi pakaian, dia gunakan pakaian kita tu bawa pada benda-benda baik. Kan pahala tu bercambah. Itu sedekah. Sedekah yang bercambah. Eh? Oh, itu belum lagi benda yang kekal. Ah, ibu-ibu, akak-akak. Kan? Pergi mana-mana sekolah tahfiz. Ini highly recommended. Eh? Kadang kita tak perasan. Tak banyak pun kita kumpul, tanya ustaz tu, ustaz, Quran apa yang biasa dipakai menghafal Quran? Eh? Orang tahfiz ni, hari-hari tu ada bilik Quran. Quran dia tu lunyai, setahun tu lunyai. Eh? So, jadi kita, Quran apa yang biasa? Sebab Quran ni dia, cetakan dia ada berbeza. Ada yang 15 baris, ada yang 16 baris, ada yang 18 baris. Quran Majid berbeza dengan Quran Karim. Daripada sudut susunan. Kan? Susunan muka surat apa semua tu. Kita tanya ustaz, ini Quran apa yang biasa dihafal dekat sekolah ni? Dia berkata, okey, Quran sekian. Okey, kita carikan, bagus sikit. Kita hadiah, dia menghafal Quran dengan Quran yang kita sedekahkan. Oh, besok dia menjadi penghafal Quran, jadi imam ke, jadi apa ke, pahala kan boleh kat kita. Itu sedekah, itu bagus sedekah. Semalam saya dekat IKIM, sambil tunggu slot saya untuk pesona di Zahra tu, ada tilawah Hafiz Quran tu dah start dah. Saya tengok budak-budak tu hafal Quran kan. Yang 20 juzuk. Yang hafal tu 20 juzuk. Yang berapa juzuk punya tu kan. Saya tengok, Masya Allah kan. Cuba bayangkan, dia menghafal sampai tahap itu. Kan? Boleh sampai petik ayat Quran, boleh sambung. Kan? Maknanya petik ayat sini boleh sambung. Dia menghafal, dia menjaga Al-Quran. Untungnya, apabila dia menjadi macam tu, kita ada sumbangan situ. Saya selalu berhati tahu, ya Allah, untungnya. Kan? Jadi mana sedekah tu boleh bercapah. Oh, itu belum lagi kita buat benda besar-besar dan kekal. Wakaf ke dan sebagainya. Wakaf, kan? Wakaf masjid, kan? Wakaf sekolah, kan? Wakaf pusat pendidikan. Selagi mana digunakan, selagi itu pahala boleh buat kita. Sebab itu, kan? Sedekah ni Allah pelihara. Dan kalau kebaikan tu bercambah, pahala tu makin bercambah untuk kita. Ambillah peluang untuk bersedekah. Untuk kita, maknanya untuk diri kita. Di dunia lagi Allah akan balas, di akhirat lebih-lebih lagi, insyaAllah.